Yang beriman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia. Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang tak ada keraguan padanya dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kisah Al-Hajj ayat 7. Beriman kepada hari akhir adalah rukun kelima dari rukun iman. Artinya ialah meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah dalam kitab sucinya, dan setiap hal yang diberitakan oleh Rasul-Nya, mulai dari apa yang akan terjadi sesudah mati, fitnah kubur, azab dan nikmat kubur, dan apa yang akan terjadi sesudah itu, seperti kebangkitan dari kubur. Tempat berkumpul di akhirat, catatan amal, perhitungan, timbangan, telaga, titian, pertolongan. Surga dan neraka serta apa-apa yang dijanjikan oleh Allah bagi penghuninya. Dalil yang bersifat umum, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yahudi, orang-orang nasrani dan orang-orang sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 62. Dalil yang bersifat khusus, firman Allah mengenai hari kebangkitan ba'at. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda Sugroh. Jibril bertanya kepada Rasulullah kapan hari kiamat. Beliau menjawab, "Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya, tetapi saya akan memberitahumu tentang tanda-tandanya, yaitu jika beri wanita telah melahirkan tuannya." Jika para pengembala berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berperangnya orang Muslim melawan Yahudi dan kemenangan orang-orang Muslim atas mereka, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum orang Islam memerangi orang Yahudi." Maka orang Islam membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Maka batu dan pohon berkata, "Ya Muslim, wahai hamba Allah, inilah orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah kecuali pohon Garkon, karena sesungguhnya dia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Tanda-tanda kiamat Roh. Keluarnya Dajjal. Rasulullah menyebutnya sebagai fitnah terbesar yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Nabi diutus melainkan ia pasti memperingatkan umatnya dari yang buta sebelah dan pendusta. Ingatlah dia buta sebelah matanya. Dan sesungguhnya Rabbimu Allah tidak buta sebelah matanya. Dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari turunnya Nabi Isa alaihissalam di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Kemudian beliau membunuh Dajjal dan mengajak kepada Islam serta memperlakukan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuh Nabi dan menghapuskan jizya atau pajak dan bea cukai. Dalil dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu bersabda. Kiamat tidak akan terjadi sebelum turun di tengah-tengah kalian, Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan melimpahkan harta sampai tidak seorang pun yang mau menerima. Hadis riwayat Bukhari, nomor 3, 178, dan Muslim 1, 136. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya katakanlah tunggulah olehmu karena sesungguhnya kami pun menunggu pula surah al-an'am ayat 158 Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat jika sudah terbit dari barat maka manusia semuanya akan beriman pada hari itu tidak berguna lagi berimannya orang yang sebelumnya tidak beriman atau tidak berbuat baik dalam masa imannya. Hadis Riwayat Muslim dan Bukhari Tanda-tanda lain munculnya Al-Mahdi dari keturunan Fatmah binti Muhammad SAW alaihi wasallam binatang ajaib atau dabbah, asap dan api dari negeri Hijaz dan lain-lain. Selanjutnya, dan ditiuplah sangka kalah maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa saja yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangka kalah sekali lagi maka mereka tiba-tiba berdiri -tiba menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68 hikmah beriman kepada hari akhir dengan beriman kepada hari akhir maka akan banyak sekali hikmahnya yaitu diantaranya yang pertama menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Yang kelima, yaitu mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, orang yang beriman kepada hari akhir itu berperilaku sebagai berikut yaitu yang pertama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dua, menyayangi dan membantu fakir miskin yang diwujudkan dengan sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan yang ikhlas. Yang ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim, piatu, dan yatim piatu dengan mengasuh, menyantuni, dan mendidiknya Yang keempat, bersikap atau berahlak baik Yaitu ahlakul karima kepada sesama Dan yang terakhir, yaitu patuh dan menghormati orang tua Agar dapat menjadi an seorang anak yang soleh atau soleha Kurang dan lebihnya, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kelompok enam Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf Wabillahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh